Halo guys, good morning, selamat pagi. Pagi-pagi kita bangun langsung ngeliat view-nya pantai. Karena kita nggak bangun pagi subuh. Nah, ini memang ini pengganggu aja berdua nih. Mana pengganggu bu? Ini. Eh, jangan main pengganggu. Katanya ini pengganggu guys. Pagi-pagi sudah didatengin guguk ya. Untuk view-nya ini, view pagi hari. Masya Allah. Sumpah. Fungsinya headlamp nyala terus itu apa? Oh, lupa dimatikan. Ini posisi tenda. Sudah pasang flysheet, ternyata nggak hujan. Nanti nggak pasang. Alhamdulillah. Nggak pasang flysheet, hujan. Foto sini dulu kita. Pagi-pagi. Jalan di tepi pantai. Cuma sayang. Pantainya itu di sini kotor banget. Nih contohnya itu, nih teman-teman bisa lihat nih, banyak banget tisu yang berhamburan. Nih yang dari kemarin sore ya, tapi nggak tahu apakah pagi ini dibersihin atau enggak ya. Nih tisunya banyak. Terus ini juga ada ban-ban yang dipasang di sekitar sini gitu. Jadi sepanjangan ini sampai sana. Itu kayak ada karung-karung ini, mungkin nahan pasir supaya nggak turun kali ya kan. Nah ini view-nya guys. Nah ini digaliin kayak gini, nanti sepertinya pasti mau ditaruhin ban lagi gitu kan, dipasangin ban. Foto kah? Baru jam 6. Sini dulu. Asik. Buat duduk-duduk pagi. Asik nih. Kita panggil. Masih pagi nih. Baru jam 6. Nikmatin aja dulu. Nginap di sini kita berlaku jam ngecampnya itu dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi, paling lambat setengah 8, geng. Jadi yang mau ngecamp di sini perhatikan jamnya ya. Jadi kalau ngecamp di sini itu untuk tendanya itu jam 7 pagi, jam setengah 8 itu udah dibongkar gitu kan. Orang cari ikan sana nah. Iya kah? Mereka pas cari ikan di sana pasang renggeng. Oh, iya. Kita pasang apa? Pasang diri. Iya, berfotolah pagi-pagi. Ini kepala mu aja yang kelihatan, Rin. Ya Alhamdulillah. Air lautnya dong, lihatnya. Oke. Oke guys, jadi pagi ini aku mau ngajak kalian buat ada yang ee berarti. Masa? Itu ee. Rajin. Ranjau guys, kirain tadi ikan. Ya enggak usah disorot. Aduh, isi lu di sana apa ee-nya guguk. Masa guguk sini? Lain, lain guguk itu orang gitu. Yang kayak ini lah, Dek. Yang biasanya bambu-bambunya itu lah. Yang orang tuh biasanya di apa sih, di cacat-cacatnya air gitu lah, sistem gue bilang itu. Itu yang di lumpur. Masa? Iya. Yang itu apa? Nah, banyak lah. Sama aja kan. Nah ini lubang kepiting, ini kepiting ini. Ya, kepiting ini kan lubang-lubang begini nih. Ini aja kan bawahan Yasmin anu kelomang. Nah yang mau cari kelomang, yang mau cari kelomang banyak nih kelomang di sini. Berlimpah ruah nah. Nah. Ke anak-anakannya. Nah ajar. Nah ini jalan. Nah ini nah deh. Banyaknya kelomangnya. Masya Allah kelomangnya.
numpang lewat aja dia. Ya Allah, dia anu secara langsung kan. Ya, Ibu Cima gimana? Wah. Kakak gimana? Pagi-pagi udah di pantai. Mantap. Bagus, view-nya keren. Masya Allah. Gila, kalau kesini pagi-pagi gini, beh. Masya Allah. Cuma kita nggak dapat kerang nih. Nih guys, karena ini masih pagi, jadi kita mau cari-cari kerang. Keliling-keliling dulu, siapa tahu ada kerang di sini. Ya kan, langsung jauh-jauh, Pelek. Sini-sini aja. Aku ambil ATK dulu, kan? Gak usah jauh-jauh, sini aja kita. Atau kita lagi bagus dan nambah. Datangkan sudah motor itu, mana yang motor ke kalian? Mana? Motor Rano. Pantai. Ambil pantai. Mana? Itu loh. Lokasinya pantai Pemedas, ya. Pantai Pemedas. Nah itu guys, di pojokan sana ada yang lagi bikin acara ya. Outbound gitu ya. Entar acara outbound atau gathering atau sepeda. Berarti rut anu sepeda kali. Apa gitu? Apa sih namanya tuh? I love you. Love you tuh. Yolo, jarang-jarang ada yang nulisin love you. Jarang-jarang ada yang nulisin love you. Oh, mungkin tadi malam kali. Oh iya. Mereka nggak dapat ikan kali. Nggak dapat ikan, jadi tulisinnya. Nggak dapat kenalan sama kita-kita. Jadi ya. Kucre. Jadi tulisannya love you. Oh, love you tuh. Balesin, love you tuh. Iya, soalnya ini. Apa? Ya, yang tutup toplesnya ketinggalan bisa diambil, guys. Bikin sampah, guys. Lapor.
Melapar lagi kah? Kita bongkar tenda dulu. Ya, bongkar tenda saja. Biar enggak kepikiran. Masya Allah. Tarik dong. Masya Allah. Maklum. Tapi ajar ya selfie walaupun pipinya gede, enggak ada ngomong. Pipiku gede betul. Ada sih kamera ngeril lah pipinya. Salah nih, seharusnya aku dari tadi tuh nge-record matahari terbit.